Sama-sama apapun yang terjadi nanti di saat dalam lapangan, di luar lapangan, kita tetap sama-sama apapun hasilnya, ketika kita menang, ketika kita ada draw misalnya seperti itu, ya bagaimanapun harus terjaga konsistensi untuk permainan ke depan, karena bagi saya yang terpenting ya itu menjaga konsisten dalam pertandingan, di setiap pertandingan. Kalau melihat squad Jatras yang saat ini gimana cara, dan nanti pemain yang akan datang pasti udah tahu kan siapa ini, gimana cara melihat ya komposisi di sini? Banyak pemain muda, apalagi banyak yang diuni dari pemain pon ya, mata pemain pon ya, bagus juga karena mereka punya visi, tinggal mental aja yang mereka harus siapkan untuk Liga 2, karena besok kan yang katanya ada supporter, itu akan menjadi motivasi tersendiri buat teman-teman nantinya. Semoga mereka bisa melewati itu semua. Cara di ketemu lagi di apa sama Lucky di Deltras ini gimana perasaan gantar ke depannya? Perasaannya biasa aja. Gak ada yang istimewa ya? Gak ada yang istimewa. Ya itu, ya senang aja. Nah, udah lama gak kumpul ya, udah hampir 10 tahun. 10 tahun dulu di Persibaya kita sama-sama, ya 10-11 tahunan. Jadi ya senang bisa satu lagi, apalagi dia kan sama saya sejak kecil. Satu desa lagi. SSB satu desa juga itu. Malah depan rumah dulu sering main. Ya senang. Di situ juga ada Bud Nurul Huda asisten kan, juga sama-sama. Tapi target harapan ke depan Deltras gimana ini? Targetnya yang pasti kita ingin berprestasi di sini. Thank you.
sini. Melihat peran pemain senior ini gimana Gus? Pemain senior perlu sekali. Mohon maaf, agak sini. Karena pemain kita, satu, kenapa kita lebih cepat latihan? Karena banyak pemain muda dari Liga 3 naik ke Liga 2. Terus pemain senior sangat penting sekali, apalagi pemain-pemain yang pernah bermain di Liga 2 atau Liga 1 menularkan pemain-pemain pengetahuannya atau pengalamannya sama pemain-pemain muda. Otomatis pemain senior sangat penting sekali untuk sebagai panutan baik di lapangan maupun di luar lapangan. Nah, melihat latihan baru mungkin baru 2 hari kalau melihat Randy sebagai sosok senior ini seperti apa Coach? Ya, kelihatan sekali dalam artian di lapangan, di luar lapangan sangat membimbing para pemain muda termasuk sama-sama senior sama. Jadi leadernya kelihatan karena dia pemain pengalaman, pemain senior, otomatis itu yang diperlukan di sini. Untuk pemain sendiri Coach, selain senior dan juga mungkin ada pemain lagi yang level Liga 1 yang ingin di... Iya, masih ada pemain, dua pemain mudah-mudahan itu ranah manajemen, mudah-mudahan bisa hadir, masih dalam pembicaraan. Tapi masih ada Abrizan, terus Benny Asar, terus dan satu lagi mudah-mudahan hari Kamis sudah hadir. Coach, tadi sempat ngobrol sama Luki, itu kenapa Coach? Kenapa? Apa sudah ada tanda-tanda untuk? Luki kan pasca operasi, jadi kita kontrol apakah ada keluhan atau lainnya. Dia main masih normal di situ, hanya lihat kondisinya dia. Dua hari ikut latihan kalau menurut jenengan gimana Coach? Ya pasti karena dia habis operasi, adaptasi lah. Adaptasi baik di sisi lututnya, traumanya atau pasti ada hal-hal yang dirasakan. Itu yang kita adaptasi, kita bicarakan sama Luki Wang. Sedikit tentang latihan hari ini Coach, fokus di apa? Kita recovery training sama pembentukan cara main, dikit demi sedikit.